Oke, Zunimasa set dungeon itu tergolong sangat mudah, tapi kita harus hati-hati dengan jaga jarak. Primary objektifnya itu kita pakai skill Grave of Death 150 monster dan jaga jarak dari monster supaya monster nggak terlalu dekat sama kita. Ini set dungeon yang gampang, asal kita sabar, kita jalan dari paling pinggir, pokoknya dari pinggir nanti ke tengah, ntar kalau udah ke tengah udah gampang. Pokoknya di minimapnya itu ada tengkorak-tengkorak gitu. Nah, jadi jaga-jaga jarak aja di situ, oke? Ini yang penting sabar aja. Pakai offhandnya itu nanti pakai yang Grasp of Death-nya itu skillnya no cooldown ya. Jadi nggak ada cooldown. Jadi kita pakai skillnya itu yang no cooldown. Sangat mudah. Kuncinya sabar.